di pertandingan kali ini. Mencoba untuk melakukan shooting. PSSI dan Federasi Sepak Bola Taiwan sepakat untuk menunda pertandingan playoff kualifikasi Piala Asia 2023. Duel timnas Indonesia melawan Taiwan direncanakan berlangsung 2 leg. Indonesia dijadwalkan akan menjadi tuan rumah leg pertama pada 7 September 2021. Sedangkan Taiwan akan menjamu timnas Indonesia di leg kedua pada 12 Oktober mendatang. Namun jadwal tersebut terpaksa diundur setelah PSSI dan CT FA menggelar pertemuan secara virtual beberapa waktu lalu. Penundaan jadwal tersebut tak terlepas karena situasi tingginya pandemi COVID-19 di Indonesia dan Taiwan. Rencananya laga tersebut akan digelar kembali pada Oktober mendatang setelah situasi pandemi membaik.